Untuk video kali ini saya ingin membuat dempul ya untuk menutup sekrup-sekrup ini supaya nanti lebih rata sama dengan plywoodnya. Untuk bahannya ini saya menggunakan ini semen putih, bisa menggunakan kalsium. Tapi saya lebih suka menggunakan semen ya, karena nanti akan hasilnya lebih keras lagi. Dan ini saya pakai lem kasur Raja Wali ya. Ini oker sebagai pewarnanya untuk menyesuaikan dengan kayu yang mau kita dempul ya. Kalau tidak pakai oker juga tidak masalah, tergantung selera ya, karena ini saya punya, jadi saya pakai. Oke, kita campur ya ini. Untuk semennya, untuk menggunakan okernya ini bisa dicampur air dulu atau langsung. Sebetulnya lebih mudah dicampur air dulu ya ini. Nah, saya campur dulu okernya ini supaya nanti lebih mudah tercampurnya. Saya mau kasih dua warna ya, ini sedikit coklat-coklatnya. Pastikan ini campuran untuk ngaduknya ini sudah rata ya, baru kita aplikasikan. Nah, ini sudah cukup. Ini pengaplikasiannya nanti dua kali ya. Untuk yang pertama biasanya dia akan menyusut kering. Jadi nanti kalau sudah kering ini kita dempul lagi ya. Atau ini bisa dibuat tebal ya, seperti ini, jadi nanti tidak perlu
kita tumbuh dua kali, cuman nanti untuk pengamplasannya agak sedikit susah ya. Kalau seperti ini kita buat rata nanti dua kali, saya perlu buat dua kali ini yang saya buat tebal, saya mau buat tebal saja semua ini. Ini nanti cukup satu kali ini ya, karena ini saya buat menonjol sedikit seperti ini. Kalau kita buat rata ini nanti dua kali, kalau kita buat seperti ini cukup satu kali ya. Jadi tinggal kita tunggu kering. Nah seperti ini dia agak sedikit menonjol. Ini sudah kering ya dembulnya. Kalau kita buat agak menonjol itu enaknya kita nggak usah mengulang ya. Kalau kita buat rata itu pasti dia akan menyusut dan kita harus mengulang lagi. Kalau kita buat menonjol ini tinggal kita cukup satu kali sudah. Mau saya gerinda dulu. Hasilnya seperti ini. Ini sudah rata ya, halus, cukup simpel dan mudah.